kau punya pacar lebih dari satu. Dianya biasa tak lebih dariku. Nuri Maulida akhirnya terjun ke dunia musik setelah sukses menjadi aktris. Ia merilis single bergenre pop dengan berjudul Pacarmu Lebih Dari Satu. Nuri tampaknya ketagihan nyanyi hingga ia berencana akan meluncurkan single kedua dalam waktu dekat. Lantas apa kendala yang dialami Nuri selama meniti karir di bidang tarik suara? Masih tetap bisa di manage dengan baik gitu. Jadi nggak keteteran sama sekali gitu. Karena nyanyi kan cepet ya, cuma berapa jam gitu. Akhirnya dari situ baru bisa ke lokasi syuting kayak gitu. Enggak juga sih, alhamdulillah masih bisa fokus dibagi. Masih bisa sih alhamdulillah bernyanyi, aku masih bisa sempat latihan nyanyi juga. Terus saat nyanyi aku bisa nyanyi. Cuman ya memang enggak ada yang sempurna waktunya, maksudnya enggak akan ada yang on time semuanya gitu. Pasti akan ada yang agak sedikit telat datang ke lokasi syuting, karena kan perjalanan dari lokasi nyanyi ke lokasi syuting mungkin kena macet atau apa. Kayak gitu-gitunya aja sih yang jadi kendala. Tak ada kendala yang berarti selama melakoni profesi sebagai penyanyi. Mantan kekasih JJ Govinda ini malah merasakan badannya lebih sehat karena hidupnya lebih teratur pasca terjun ke dunia musik. Aneh, badannya kayaknya ngoyo gitu, kayaknya ada sesuatu yang beda gitu. Biasanya setiap ini, akhirnya sekarang tuh jam 10 udah ngantuk gitu, jam 11 udah ngantuk, yang biasanya di lokasi syuting jam 3 masih melek, kalau ini udah yang aduh udah gak kuat gitu. Syuting FTV kalau sampai pagi tuh udah berasa badan kayak gak enak gitu. Ada yang beda dan apa ya, kayaknya ada rutinitas yang hilang aja. Lebih sehat ya sih, cuman karena memang lebih sehat bebas dari asap rokok yang pasti, karena di lokasi syuting tuh full banget asap rokok, terus juga jam tidur gitu. Cuman yang bedanya itu, jadi badan kok jadi cepet ngantuk karena mungkin banyak istirahat gitu, banyak diem di rumah gitu. Lebih baik ku sendiri lalu ku tinggalkan.